Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka bagi dia pahala 100 orang mati syahid. Ada satu hadis yang pernah dibahas oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Mesir, di depan Syekh Ali Jum'at. Beliau menyampaikan hadis, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia menghidupkanku. Ayat Al-Quran, Allah berfirman, dan beberapa waktu lalu Darus Sofa membuat acara donor darah. Acara donor darah. Kita buat iklannya ayat Al-Quran. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Kami tentukan kepada bani Israil, yang membunuh satu orang berarti dia membunuh semua manusia, dan yang menghidupkan satu orang berarti dia menghidupkan seluruh manusia. Kita buat iklan itu dengan ayat tersebut. Dan mohon maaf, menghidupkan seluruh manusia tidak akan sebanding dengan menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia menghidupkan aku. Berapa nilai menghidupkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin salah tanggap, tapi yang kami maksud adalah gimana nilai besarnya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.